Jalur Nasional Aji Barang Bumiayu yang berada di Dusun Karangnangka, Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen terendam air akibat luapan irigasi di tepi jalan tersebut saat hujan deras Rabu 9 November 2022. Warga Keranggan Kecamatan Pekuncen, Palupi Andriani luapan air irigasi di tepi Jalan Nasional Aji Barang Bumiayu di dekat Kecamatan Pekuncen meluap karena hujan deras yang berlangsung sejak siang hingga sore ini. Luapan air irigasi mengalir keluar hingga merendam jalanan. Akibatnya lalu lintas kendaraan harus bergantian melintas dari arah Bumiayu ataupun dari Aji Barang, jelasnya. Tak hanya jalanan yang mengalami kebanjiran, kompleks kecamatan Pekuncen juga terendam oleh air banjir dari luapan irigasi yang berada di depan kompleks kecamatan Pekuncen. Hingga berita ini ditulis, kondisi depan halaman dan kompleks kecamatan Pekuncen juga masih menggenang. Hujan sejak Rabu siang memang terjadi di wilayah Pekuncen dan sekitarnya hingga mengakibatkan warga di sejumlah wilayah berawna longsor waspada. Kami dorong masyarakat untuk waspada ketika hujan deras seperti ini. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan, jelas perangkat desa kerajaan. Semoga banjir di sana cepat surut ya.